Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Tosyada ini 84 ini. Kali ini saya mau ngasih sedikit tips ya, gimana caranya setting suara Dolby Atmos ya, supaya nanti suaranya itu lebih bagus lagi. Oke, caranya kalian buka setelan suara dan getaran ya, terus pilih efek suara. Nah, ini Dolby Atmosnya udah kita aktifin. Terus equalizer grafis. Nah, ini sudah saya custom ya. Ini bisa kalian screenshot aja ya. Pokoknya dibuat seperti ini customannya. Ini kan ada rock, jazz, pop, klasik, hip hop, blues, elektronik, metal. Ini bawaan dari HP-nya ya. Kebetulan saya menggunakan HP Poco F5 ya, ini customan saya. Nah, seperti ini, nanti bisa kalian coba ya. Oke, langsung aja kita coba. Nah, ini saya nggak tahu ini ke apa, bisa keputar apa enggak ya. Saya coba nih. Oke, seperti ini ya contohnya. Contohnya suaranya bisa nanti kalian coba ya. Oke, sekian video saya ya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian like. Jika tidak suka, silakan kalian dislike ya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.